Seorang lelaki yang ganas, misteri dan berkepala sotong yang pelik. Itulah watak Flying Dutchman yang dilakonkan oleh Bill Nighy dalam movie Pirates of the Caribbean, yang menggambarkan dia ni seorang kapten yang mengendalikan kapal yang berhantu. Legenda pasal cerita ni sebenarnya pertama kalinya dipopularkan di Opera Wagner pada tahun 1843. Percaya atau tak, sebenarnya watak fiksyen ni based on true story. Flying Dutchman yang sebenarnya dan kru pelayaran dia yang lain apa semua ni telah disumpah untuk dia berlayar di lautan sehinggalah ke hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Metu just create content, make your smile. Okay, first sekali kepada korang yang first time tengok channel ni, bolehlah support aku ni yang tak seberapa ni dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Sekurangnya benda tu bolehlah bagi semangat sikit untuk aku ni kan, terus buat konten-konten macam ni. So, untuk video kali ni, penceritaan tentang Flying Dutchman ni sebenarnya mitos mata-mata. Boleh jadi betul ataupun boleh jadi tak benda ni. Tapi ya, walaupun benda ni sekadar mitos mata-mata, legenda pasal Flying Dutchman ni sampaikan orang Mak Saleh create buat watak mitos ni dalam movie. Jadi no wonder lah kan, kisah sebenar pasal dia ni menarik untuk aku share dengan korang semua. So, permulaan dia, kisah ni bermula apabila ada seorang pelayar Belanda ni yang bernama Captain Van der Decken ni pergi belayar jauh ke Pulau Jawa. Tujuan dia untuk mendapatkan rempah ratus, kain sutera, pewarna dan lain-lain. Untuk pengetahuan korang, si Decken ni bekerja dengan Syarikat Hindia Timur Belanda ataupun VOC yang pernah datang jajah Indonesia pada waktu masa dahulu. Dan cerita pasal dia ni berlaku pada abad ke-17 masa tu. Kalau ikutkan cerita, dia dan kru kapal dia yang lainnya masa tu melalui pengembaraan yang mudah untuk dia ni berjaya sampai ke Pulau Jawa. Siap diorang reload isi barang apa semua, mereka memulakan pelayaran dia untuk dia pulang balik ke Amsterdam dekat dengan Belanda tu. So, semasa Captain Van der Decken melalui lautan Afrika Selatan dekat dengan Tanjung Harapan tu, ribut yang kuat tiba-tiba membadai kapal diorang. Dalam keadaan situasi yang kelang kabut apa semua ni, ada kelasi yang suruh patah balik lah, ada yang mogok lah macam-macam. Sebab mereka ni tak pernah hadap dengan situasi ribut yang teruk macam ni. Tapi, Captain Kapal Van der Decken ni buat dek je dengan situasi macam tu, sambil siap isap rokok lagi masa tu. Lepas tu, dia duduk kata, kalian harus melalui badai ini, tidak peduli walaupun hari kiamat tiba. Dia cakap macam tu. Ada sumber yang kata Captain Van der Decken ni tengah mabuk masa tu. Dalam keadaan ramai orang yang duduk memberontak masa ni, Captain Van der Decken ni membunuh ketua pemberontak tersebut dan menghumban jasad dia ni ke dalam laut. Dia buat macam tu. Masa jatuh je jasad dia ni yang dia bunuh ni ke dalam permukaan laut, ada suara yang tiba-tiba berbunyi. Adakah kamu yakin tak mahu melabuh? Si Captain Van der Decken tadi jawab apa tahu? Dia jawab macam ni. Semoga aku dijahanamkan kalau aku melabuh. Badai ini akan aku kalahkan walaupun sehingga hari pengadilan. Dia cakap macam tu. Tak habis dekat situ. Lepas tu, suara tadi pun balas lagi. Atas kata-kata kamu yang macam ni, kamu telah disumpah untuk berlayar di seluruh lautan buat selama-lamanya. Kemudiannya, kamu dan kru kapal akan menjadi hantu abadi yang dilarang untuk berlabuh di seluruh daratan. Lepas tu, suara tu sambung lagi. Kalian tidak akan lagi merasa kenikmatan dunia. Sesiapa sahaja yang melihat kamu akan dilanda kematian. Pahit hempedu akan menjadi minuman kamu dan membakar daging kamu dari dalam. Dengar-dengar je suara tu sebut balas macam tu. Dalam keadaan berdebar-debar ni, Captain Van der Decken ni sebut amin dengan semua doa tu. Lepas je dia cakap macam tu, kapal Van der Decken ni dikatakan telah karam pada tahun 1641. Sebelum tu juga ada orang yang semasa mereka memberontak apa semua ni sempat melarikan diri. Dan diorang ni lah yang duduk cerita pasal semua benda ni. Semenjak hari tu, kapal Captain Van der Decken ni digelar dengan nama Flying Dutchman, yang telah disumpah untuk dia tetap berlayar di atas kapal dia sehinggalah ke hari pengadilan.
Jadi, tu tadi cerita macam mana boleh jadi sumpahan apa semua ni? Bermula masa ni lah ramai pelaut yang mendakwa Flying Dutchman ni telah banyak menghilangkan kapal-kapal dekat laut. Tapi yang menariknya pasal benda ni bukan sahaja disampaikan ataupun diceritakan oleh pelayar-pelayar laut yang biasa je. Ada juga dua orang putera Wales ni iaitu Prince George dan Prince Albert. Mereka ada nampak dan cerita pasal kapal Dutchman ni. Dia tulis peristiwa ni berlaku pada 11 Julai 1881 semasa mereka berlayar dekat dengan pantai Australia masa tu. Diorang berdua ni ada nampak sendiri yang Dutchman ni pada pukul 4 pagi masa tu. Warna kapal ni pula seakan-akan berwarna kemerah-merahan, diorang kata. Tapi ketika mereka cuba untuk pergi dekat dengan kapal tu, kapal tersebut hilang. Dah tak nampak apa dah lepas tu. In 1939, inhabitants of Cape Town, South Africa, reported that they'd seen the ship going under full sail. Then, all of a sudden, it disappeared into thin air. Ikut cerita macam tu lah. Dan para pelaut masa tu percaya kalau mereka letak besi tapak kaki kuda dekat diorang punya tiang layar kapal apa semua, benda tu dapat menghalau kelibat-kelibat yang macam ni. Sampaikan macam tu sekali diorang punya tahyul. Maksudnya benda tu kemungkinan besar adalah kan. Apa pendapat korang tentang Flying Dutchman ni? Tapi itulah, peristiwa ni sekadar cerita dan catatan yang tiada bukti. Lainlah diorang ni kalau diorang ni berjaya tangkap lepas tu letak pamer dekat muzium. Mudah sikit untuk aku percaya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.